Oke teman, ini caranya memasang konis tangkal ek ke CRF. Ternyata konisnya sama, bedanya cuman di lubang ini aja. Perlu kita cuner aja sedikit biar kelahar ini masuk ke as lehernya. Kita cuner seperti ini. Oke, sambil kita tes, kita coba masukkan. Kalau belum bisa masuk, kita amplas lagi. Usahakan amplasnya yang rapi, diputer-puter biar tidak benjol. Kalau rasa udah cukup, kita tes lagi sampai nanti kelahar ini bisa masuk plong sampai ke bawah. Setelah kita rasa cukup, kita pasang yang kelahar. Bekas kelahar yang lama jangan dibuang ya, bisa kita gunakan untuk memukul kelahar yang baru seperti ini. Usahakan kelahar masuk sampai ke bawah untuk yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Rapat sampai ke bawah. Usahakan rapat sampai ke bawah untuk kelahar yang di bawah. Dan nanti yang untuk kelahar atasnya kita cuner juga. Nah, untuk kelahar yang atas ini kita cuner juga seperti kelahar yang bawah tadi. Usahakan melewati derat yang ini. Derat yang ini kira-kira segini. Oke. Sudah siap, tinggal pasang. Oke, teman. Sekian dan selamat mencoba.